Ibarat bulan jatuh ke riba, pengunjung di pasaraya Aeon Tebrau City Johor berterima kasih kepada Tunku Mahkota Johor, Tunku Ismail Sultan Ibrahim yang sudi membantu membeli keperluan harian rakyat di negeri itu. Mereka yang secara kebetulan berada di pusat beli-belah itu pada petang Rabu tidak melepaskan peluang untuk mengambil apa sahaja barangan bernilai sehingga RM3,000. Alright, as per announced by TNJ, alright, satu kepala RM3,000. Sambutannya amat menggalakkan hingga ada yang tak sempat membuat bayaran sehingga kaunter ditutup menjelang lewat malam. Dan berdasarkan posting di Facebook pusat beli-belah itu, bahagian pasaraya mereka juga terpaksa ditutup pada pagi Khamis kerana dipercayai bagi melakukan kerja-kerja penyusunan semula barangan yang ditinggalkan pengunjung. Jangan lupa subscribe!